Katanya beras bisa dijadiin es krim. Mari kita coba. Kita cari berasnya dan nemu, kita ambil secukupnya aja ya. Oke, langsung kita cuci. Kita cuci yang bersih, jangan sampai ada pengawetnya masih nempel ya. Kita cuci-cuci. Dan kita masak berasnya jadi nasi seperti kita masak nasi pada umumnya. Kayak gini. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk biar enggak gosong. Kalau udah mateng nasinya, langsung kita taruh di cetakan. Oke. Jangan lupa ditambahin air sedikit biar dia bisa beku. Dan sendoknya aku tancepin di situ biar nanti kalau beku bisa ditarik ya. Oke, langsung kita masukin kulkas. Kita taruh kulkas sampai beberapa jam. Langsung kita lihat hasilnya di part 2. Bye bye.